Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu Sharifah Fatimatu Zahra binti Syed Yusof dari SMK Putrajaya Presin 16-1. Hari ini, cikgu akan menerangkan tentang peranan air dalam menunjukkan keasidan dan kealkalian. Ini adalah subtopik dari bab 6 iaitu asid, base dan garam. Di akhir pembelajaran ini, murid-murid akan dapat pertama, mendefinisikan asid dan alkali. Kedua, menyatakan maksud kebesan asid. Dan yang terakhir, memahami peranan air dalam menunjukkan sifat asid dan alkali melalui demonstrasi aktiviti. Murid-murid dah bersedia? Pastikan anda ada buku nota, buku teks dan alat tulis. Jangan lupa catatkan pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum cikgu ceritakan tentang peranan air dalam menunjukkan keasidan dan kealkalian, cikgu nak tanya. Adakah murid-murid suka makan, minum atau bau lemon? Ha, cikgu pun suka. Kaya dengan vitamin C pula tu. Bolehkah murid-murid beritahu cikgu apa rasa lemon? Betul, rasanya masam. Dapatkah murid-murid kaitkan dengan tajuk kita pada hari ini? Sekiranya murid-murid masih ingat lagi, rasa masam itu boleh dikaitkan dengan asid. Mari kita belajar tentang apa itu asid. Berdasarkan teori Arrhenius, asid boleh didefinisikan sebagai bahan kimia yang mengayon di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Asid mempunyai rasa yang masam dan menukarkan kertas litmus biru lembap kepada merah. Jom kita lihat apakah yang berlaku dalam hidrogen klorida. Ini adalah contoh persamaan di mana apabila gas hidrogen klorida dilarutkan dalam air, hidrogen klorida akan mengayon dalam air bagi menghasilkan ion hidrogen dan ion klorida. Murid-murid sekalian, adakah ion hidrogen yang terhasil akan kekal berada dalam air? Mari kita lihat. Ion hidrogen yang terhasil akan berpadu dengan molekul air untuk membentuk ion hidroksonium H3O positif. Ya, ion hidroksonium yang telah kita pelajari sebelum ini. Di sini, kita dapat melihat bagaimana ion hidroksonium terbentuk. Tahukah murid-murid bahawa ion hidroksonium adalah ion sebenar yang wujud dalam larutan aqueous bagi menunjukkan sifat sebenar asid. Tetapi, kita sering gunakan ion hidrogen untuk mewakili ion tersebut. Sekarang, kita akan sama-sama lihat apa itu kebesan asid. Macam kali pertama dengar kan? Kebesan asid adalah bilangan ion hidrogen yang boleh dihasilkan oleh satu molekul asid yang mengayon di dalam air. Asid-asid boleh dikelaskan mengikut kebesan asid tersebut, di mana pertama, asid monoprotik. Kedua, asid diprotik. Dan yang terakhir, asid triprotik. Jom kita lihat tentang asid monoprotik. Asid monoprotik ialah asid yang menghasilkan satu ion hidrogen per molekul asid. Contoh persamaan di mana asid hidroklorik mengayon dalam air bagi menghasilkan satu ion hidrogen. Contoh bagi asid monoprotik ialah asid hidroklorik dan asid nitrik.
Seterusnya, asid diprotik. Asid diprotik ialah asid yang menghasilkan dua ion hidrogen per molekul asid. Contoh persamaan di mana asid sulfurik mengion dalam air bagi menghasilkan dua ion hidrogen. Asid sulfurik dan asid karbonik adalah dua contoh bagi asid diprotik. Dan yang terakhir adalah asid triprotik. Asid triprotik ialah asid yang menghasilkan tiga ion hidrogen per molekul asid. Contoh persamaan di mana asid fosforik mengion dalam air bagi menghasilkan tiga ion hidrogen. Contoh asid triprotik adalah asid fosforik. Bagaimana murid-murid? Mudahkan untuk anda semua ingat? Monoprotik untuk satu ion hidrogen. Diprotik untuk dua ion hidrogen. Triprotik untuk tiga ion hidrogen. Sebelum kita lihat bahagian seterusnya, bolehkah murid-murid jawab soalan ini? Jawapannya D. Ya, itu pasangan yang betul. Asid nitrik adalah asid monoprotik, manakala asid sulfurik adalah asid diprotik. Murid-murid sekalian, sekarang kita akan lihat apa itu base. Base ialah bahan yang bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam dan air sahaja. Kebanyakan base adalah oksida logam dan hidroksida logam yang merupakan sebatian ion. Contoh-contoh base adalah magnesium oksida, zinc oksida dan kalsium hidroksida. Mari kita perhatikan persamaan tindak balas antara base dan asid yang menghasilkan hanya garam dan air. Apabila magnesium oksida bertindak balas dengan asid hidroklorik, magnesium klorida dan air terbentuk. Seterusnya, apabila kalsium hidroksida bertindak balas dengan asid sulfurik, kalsium sulfat dan air pula terhasil. Magnesium klorida dan kalsium sulfat adalah garam. Murid-murid sekalian, tadi kita telah melihat tentang base. Apa yang membezakan antara base dan alkali? Ayuh kita saksikan. Alkali ialah base yang larut dalam air. Sebagai contoh, kalium hidroksida dan natrium hidroksida. Jadi, apa yang dimasukkan dengan alkali? Alkali adalah bahan kimia yang mengion dalam air dan menghasilkan ion hidroksida. Ya, seperti yang ditunjukkan dalam rajah ini. Apabila pelet natrium hidroksida dilarutkan dalam air, ion natrium dan ion hidroksida yang boleh bergerak bebas di dalam air yang dihasilkan. Alkali mempunyai rasa pahit, licin dan menukarkan kertas litmus merah lembap kepada biru. Setakat ini, adakah murid-murid telah mendapat gambaran jelas tentang alkali? Mari kita lihat apakah yang berlaku apabila gas amonia larut dalam air. Apabila gas amonia larut dalam air, ion amonium dan ion hidroksida terhasil. Berikut adalah persamaan kimia dari tindak balas tersebut. Amonia aqueous terhasil apabila gas amonia dilarutkan di dalam air. Molekul amonia mengalami
pengayonan separa untuk menghasilkan ion hidroksida. Ini masa untuk menguji pengetahuan anda setakat ini. Bahan manakah adalah suatu alkali? Yeay! Jawapannya A. Kalium hidroksida. Tahniah semua. Jom kita teruskan. Murid-murid, adakah anda tahu kegunaan asid dan alkali? Cuka ialah bahan berasid yang sering digunakan untuk menjeruk buah-buahan dan sayuran. Nampak sedap kan? Cuka juga boleh digunakan sebagai pengawet. Dalam masa yang sama, cuka juga boleh digunakan untuk merawat sengatan tebuan yang bersifat alkali. Ubat gigi merupakan bahan beralkali yang berfungsi menetralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria dalam mulut. Jadi murid-murid, jangan lupa gunakan ubat gigi semasa menggosok gigi ya. Bolehkah murid-murid senaraikan kegunaan lain asid dan alkali dalam kehidupan harian kita? Tuliskan dalam buku nota anda semua. Betul! Serbuk penaik iaitu natrium hidrogen karbonat yang bersifat alkali adalah antara jawapan yang betul. Serbuk penaik digunakan untuk merawat sengatan lebah yang berasid. Teruskan usaha anda semua. Murid-murid, sekarang kita akan lihat peranan air dalam menunjukkan keasidan dan kealkalian. Mari kita lihat perbualan antara seorang anak dan ibunya. Apa yang dimasukkan dalam perbualan ini? Ya, air memainkan peranan yang sangat penting dalam menunjukkan keasidan dan kealkalian. Baiklah, kita akan lihat cara bagaimana untuk melaksanakan eksperimen bagi menunjukkan peranan air dalam menunjukkan sifat keasidan. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks, sila rujuk halaman 139 dan 140. Penyataan masalah bagi eksperimen ini adalah, adakah air diperlukan untuk membolehkan asid menunjukkan sifat keasidan? Apa hipotesis yang boleh kita bina? Ya, air diperlukan untuk membolehkan asid menunjukkan sifat keasidan. Sebelum menjalankan eksperimen, kita mesti mengenal pasti semua pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimanipulasikan adalah kehadiran air. Pemboleh ubah bergerak balas ialah perubahan warna pada kertas litmus. Manakala pemboleh ubah dimalarkan adalah jenis asid. Bahan-bahan yang diperlukan untuk eksperimen ini adalah pepejal asid oksalik, air suling dan kertas litmus biru. Tabung uji dan rak tabung uji adalah radas-radas yang diperlukan. Bolehkah murid-murid bayangkan bagaimana susunan radas bagi eksperimen ini? Sekarang, kita akan melihat pula bagaimana eksperimen ini dilaksanakan di dalam makmal. Pertama, masukkan satu spatula pepejal asid oksalik C2H2
CO4 ke dalam sebuah tabung uji. Kedua, masukkan sehelai kertas litmus biru yang kering ke dalam tabung uji tersebut. Ketiga, perhatikan sebarang perubahan warna pada kertas litmus biru. Catatkan pemerhatian. Kemudian, tambahkan 2.0 cm padu air suling dan goncangkan. Dan yang terakhir, perhatikan sebarang perubahan warna pada kertas litmus biru. Catatkan pemerhatian anda. Cuba lihat jadual keputusan ini. Apa yang murid-murid dapat perhatikan? Ya betul! Sekiranya tanpa kehadiran air, kertas litmus biru yang kita gunakan tiada perubahan. Warna kertas litmus biru berubah kepada merah dengan kehadiran air. Ayuh kita lihat keputusan eksperimen ini dengan lebih jelas. Nampak kan perubahan kertas limus tersebut, murid-murid? Asid hanya menunjukkan sifat keasidannya dengan kehadiran air. Apabila sesuatu asid dilarutkan di dalam air, molekul asid mengayon untuk menghasilkan ion hidrogen. Kehadiran ion hidrogen membolehkan asid menunjukkan sifat keasidannya. Maka, warna kertas limus biru lembap berubah kepada merah. Mudah saja kan eksperimen tadi, murid-murid? Dengan kaedah yang sama, tetapi menggantikan asid dengan alkali, kita akan melihat bagaimana eksperimen seterusnya dilaksanakan. Murid-murid boleh merujuk halaman 141 dalam buku teks untuk eksperimen ini. Kita akan melihat perkara-perkara penting yang perlu diambil perhatian dalam eksperimen ini. Tujuan eksperimen ini dilaksanakan adalah untuk mengkaji peranan air dalam menunjukkan sifat kealkalian. Kita akan melihat adakah air diperlukan untuk membolehkan alkali menunjukkan sifat kealkalian. Apa hipotesis yang boleh kita bina? Hipotesis kita adalah air diperlukan untuk membolehkan alkali menunjukkan sifat kealkalian. Tiga pemboleh ubah dalam eksperimen ini adalah: pertama, pemboleh ubah dimanipulasikan iaitu kehadiran air. Kedua, pemboleh ubah bergerak balas iaitu perubahan warna pada kertas litmus merah. Dan pemboleh ubah dimalarkan adalah jenis alkali yang digunakan. Bahan-bahan yang diperlukan untuk eksperimen ini adalah pelet natrium hidroksida, kertas litmus merah dan air suling. Tabung uji dan rak tabung uji adalah radas-radas yang diperlukan. Bolehkah murid-murid bayangkan bagaimana susunan radas bagi eksperimen ini? Ya, sama seperti eksperimen sebelum ini. Sekarang, kita akan melihat pula bagaimana eksperimen ini dilaksanakan di dalam makmal. Pertama, masukkan satu spatula pelet natrium hidroksida NaOH ke dalam sebuah tabung uji. Kedua,
Masukkan sehelai kertas litmus merah yang kering ke dalam tabung uji itu. Seterusnya, perhatikan sebarang perubahan warna pada kertas litmus merah. Catatkan pemerhatian. Kemudian, tambahkan 2.0 cm padu air suling dan goncangkan. Yang terakhir, perhatikan sebarang perubahan warna pada kertas litmus merah. Catatkan pemerhatian. Ini adalah jadual keputusan eksperimen kita. Apa yang murid-murid dapat perhatikan? Benar. Sama konsepnya dengan asid. Alkali juga menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. Dipaparkan keputusan eksperimen yang lebih jelas. Tanpa kehadiran air dan dengan kehadiran air. Bagaimana murid-murid? Nampakkan perkaitannya? Alkali hanya menunjukkan sifat kealkaliannya apabila dilarutkan di dalam air. Apabila sesuatu alkali dilarutkan di dalam air, molekul alkali mengayon untuk menghasilkan ion hidroksida. Kehadiran ion hidroksida membolehkan alkali menunjukkan sifat kealkaliannya. Maka, warna kertas litmus merah lembap berubah kepada biru. Sekarang, kita akan uji apa yang telah kita pelajari hari ini. Sedia untuk sesi soalan kita? Jom! Kita lihat soalan pertama. Berikan maksud asid. Murid-murid dikehendaki menuliskan definisi asid. Bagaimana? Dah selesai? Kita lihat jawapan pertama. Betul, murid-murid. Asid ialah bahan kimia yang mengayon di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Mudah, kan? Seterusnya, kita ke soalan yang kedua. Asid karbonik merupakan asid mineral dengan formula H2CO3. Apakah kebesan asid karbonik? Berikan sebab. Dalam soalan ini, murid-murid perlu menerangkan sebab atas jawapan yang murid-murid tulis nanti. Dah siap ke tu? Jawapannya adalah asid diprotik. Ini kerana asid karbonik ialah asid yang menghasilkan dua ion hidrogen per molekul asid. Wah, hebat sungguh murid-murid hari ini. Masih ingat lagi tentang perbezaan antara monoprotik, diprotik dan triprotik yang kita bincangkan sebentar tadi. Dan soalan terakhir. Mino menjalankan eksperimen dengan menggunakan serbuk pencuci yang bersifat alkali. Tetapi, kertas litmus merah tidak berubah kepada biru. Terangkan mengapa. Mengapa ya? Apa kesilapan yang Mino dah lakukan? Ayuh, cuba jawab. Boleh kita semak jawapan untuk soalan terakhir kita ini? Mino perlu menambahkan air kepada serbuk pencuci tersebut. Apabila serbuk pencuci dilarutkan di dalam air, serbuk pencuci akan mengayon untuk menghasilkan ion hidroksida.
kehadiran ion hidroksida membolehkan alkali menunjukkan sifat kealkaliannya. Bagus semua murid-murid hari ini. Tahniah kerana menjawab soalan-soalan yang diberikan. Baiklah murid-murid, ini sahaja yang dapat cikgu kongsikan untuk hari ini. Cikgu harap murid-murid berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pertama, mendefinisikan asid dan alkali. Kedua, menyatakan maksud kebiasaan asid. Dan yang terakhir, memahami peranan air dalam menunjukkan sifat asid dan alkali melalui demonstrasi aktiviti. Bolehkan semua? Ya, cikgu tahu anda semua boleh. Baiklah, sehingga bertemu lagi. Bye.